Apa hukum bagi orang yang tidak memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, kurus aku. Mau molon dia belum boleh haji. Namun buat yang orang yang pun. Puah hukum hantatim bagi orang Islam umat Nabi Muhammad yang hantatim peringat maulid Nabi. Kurang etika. Tidak mengakui, tidak senang, tidak bahagia di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat ditakuti di saat kita yang hantatim pegat maulid trip-trip akan terasa dalam hati dayu kehadiran Muhammad adalah biasa-biasa saja. Hai terubat tingkat lagi tanya lebihnya mana urung yang bungeh hati na urung pegat maulid Nabi urung peringati maulid ke bungeh yang kubebut yang paling bungeh hati lahir Nabi Muhammad Iblis yang paling sakit hati dia hati lahir Nabi Muhammad sehingga ji peluang meyadu nangi mazhab dana nyan ban bungeh di sebab hilap i Kepulale li Allah Ta'ala yang geyu apa malaikat duduk lahilah Nabi Muhammad. Iblis hanai rumpuk kalah Nabi Muhammad. Hanai rumpuk nak kalah Nabi Muhammad lahir. Alih palale ikmawi malah. Nak lale itu pun tiga kai budah cahaya. Gi mawa iblis. I peluang dari masyrik sampai maghrib. I mu pep 20 pejir. Thoi dina, thoi mudah kata mengkali dina. Bungai dedak. Pegat, ngentruk Nabi Muhammad, hancurnya perjuangan dia yang beribu-ribu tahun. Ibu dah wanya ya pegah Nabi Muhammad Nabi deh, puh Nabi deh, jih Nabi deh. Mianna ura pegah hanji pegat maulid Nabi. Mana dia kira? Alhamdulillah minas syaitan ni rajin. Olehnya yang selanjutnya dari Sunan Anderwar. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Murtad. Tapi kuyuh taubat. Mana kau kepada dosa yang hanggap umah oleh Allah Ta'ala? Nah dosa padu-padu macam yang hana maaf. Termasuk yang paling berat dosa syirik yang hana maaf. Nalam dosa yang hana maaf. Dosa ada. Dosa su'il akhlak. Buruk akhlak. Yang payah untuk maaf. Kecuali dengan taubat nasuha. Malih urang murtad ikannya gepegahan hana gepu taubat itu. Artinya amalan yang dia kerjakan dibatalkan dan yang dia tinggalkan selama dalam keadaan murtad diperintahkan untuk dikabarkan. Mereka ketiga yang kemucap balik ketimbang lam Allah. Allah dan lagi taubat. Inna Allah tawwabur rahim. Mana kekuatan Quran kecuali syirik, menyirik hana gepu mah raya ada taubatnya. Mendosa-dosa lain yang dipubuat pulang dosa syirik. Na'uzubillah min dalik. Olehian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengalahkan hawa nafsu? Bukan kita jawab. Sebab pupu yang tak pupu dah terlalu wilau. Tak pegah dan nak pu talu hawa nafsu dengan puasa. Tibulin berasa ada puasa. Kalau mentro puasa lah, kabeh puasa berasa. Mati hana talu itu. Bahkan lam bulin puasa ini nafsu nya nang mentapuh nya yang berapa. Kiman cara ada petalu nafsu? Nafsu itu akan kalah dengan memohon pertolongan Allah. Dengan cara mengikuti bagaimana gerak-gerak langkah yang dapat mengalahkan nafsu. Nah cara pegadaian nafsu biu puasa. Nah cara dengan tamu selaah, tamu doa Allah. Selanjutnya untuk menghancurkan nafsu amarah, perbanyakkan membaca la ilaha illallah. Tuh mereka kata baca la ilaha illallah, bujai, tapi bumbung. Insya Allah Ta'ala nafsunya akan kalah. Tunggu temayang itu yang punya datung itu mayang yang 20 peji itu yang punya wudhu selama sadar datung itu mayang pekat gak mertunji wujud dan dengan cara-cara yang lain.